Hanif, kok muka kamu cemberut gitu, kayak jemuran kamu itu loh, kusut. Emang kenapa sih, Jom? Itu mas, gara-gara anak tuh, anak sinting kayak bapaknya. Oh, namanya anak-anak. Udah Jom, gak usah dipikirin, tenang aja Jom. Saya punya hadiah khusus buat kamu Jom. Ini Jom. Apalagi itu mas? Udah, terima aja. Terima aja. Apa itu mas? Ini lemper, ini lipstick Jung. Coba pakai itu. Nah, kalau kamu pakai pasti cantik Jung. Oh ya Jung, nih ada lagi Jung. Spesial buat kamu. Repot-repot mas, gak usah. Halah Jung, gak usah ngomong begitu. Biasa bagi saya mah Jung. Tetangga-tangga kemarin sudah saya bagikan semua Jung. Ini yang paling bagus, spesial buat Jum yang cantik. Iya. Nah, coba deh dibuka. Cakep kan Jum? Nanti kamu pakai. Kita nonton ya Jum. Mau kan? Nonton bioskop Jum. Mau kan? Kamu kan biasanya cuma nonton layar tancap Jum. Sekarang saya ajak kamu nonton bioskop. Mau ya? Kamu pakai itu pasti cantik. Ya Jum ya? Oke, Jum. Ma. Dadah. Jum, janji kita yang kemarin Jum ya, jangan lupa. Apa tadi? Kita nonton kan nanti malam kan? Kamu dandan yang paling cantik ya Jum ya. Nanti Mas Sanit jemput. Iya Mas. Kalau gitu Mas Sanit pamit dulu ya Jum ya. Iya Mas. Iya, ini baru kelihatan cantik kamu Jum. Iya Mas. Ya udah Jum. Saya pamit dulu, Jum. Iya. Makasih ya, Jum. Dadah, Mas.
Surya.